sebagai pemain pro jauh ke belakang Aurel lepas so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over tracks this and that spitting slow spitting fast I could roast I could gas think I'm okay at last but I don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you hide behind a fake exterior inferior you know I'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag I want you to hear words you can say them back I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games Instead I say something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can be Ajang kembali mencoba dengan hempasan Sri Gunar bersama Mutiarawan Lestari MYL lewat pilihan manja bersama Wak Kadir satu ancaman kembali senyum Thomas out lagi ke belakang dan acer ceri lakukan kembali mencoba Angel Suarang cocor yang dituju yes Ajang kembali mencoba Abel dan satu poin saja lepas satu poin kembali kita lihat apa terjadi satu sama lepas pelitas ada panggil saja Sangir lewat set tergemoy masih satu poin 2-1 bagaimana Paji mengedip pun tidak mampu nampaknya lepas jauh ke belakang Angel Sualang Tiara Sangir sebenarnya banyak lewat Aulia Suci satu poin saja nampaknya kembali dengan bocah kelahiran daripada kota Sukabumi satu ancaman kembali mencoba Sukabumi Jawa Barat menghina satu ancaman Depok Loras Pacali nama Ujek atas ke belakang lewat satu ancaman kembali Aurel cubitan macan yang bersuara kadek di kadek di A poin saja 3-2 saja lewat Aulia Suci lepas dengan satu sentuhan pergi Anjani dan memain dengan cocor bahaya keluar nampaknya sampai keluar bagaimana sualan satu apa yang terjadi perhatikan pemain bola jangan sampai gecol karena gecol anda tidak dapat membawa bola karena rapatnya penonton di Majalengka perhatikan jangan sampai gecol Barara Dege Solia lepas kembali apa yang terjadi kunci Amel 4-3 lagi kembali setelah Amel bergerak mundur ke belakang perhatikan kembali mencoba serangannya coba diberikan perhatikan Mel tali sepatu anda berbunyi klik biar lebih tajam cepat nampaknya kembali masih apa yang terjadi ayo Mel, semingguan Mel dengan rapatnya penonton sebelah sini servisnya Amel itu sudah dikosongkan dengan rapatnya penonton selamat datang di Tarkam Majalengka yes
Lasa terlunak kembali melancip lebih jauh di barisan paling belakang. Sementara melintas di hadapan anda semua lewat satu manuver. Siapa saja kembali? Dewi Fortuna berpihak kepada tim mana di grand final? Apabila Dewi Fortuna berpihak, tidak lain dan tidak bukan, tidak bisa melak lagi. Langsung melintas di hadapan anda semua lewat satu manuver yang sulit percaya. Lewat satu ancaman. Sementara ketat kita lihat apa yang terjadi. Satu poin saja bertambah menjadi 5-4. Kita kembali kita terpilih. Awas, huntung. Yes, memang penampilan cukup asik. Ini latar kamu. Satu ancaman kembali masih ada Angel Swalang. Lewat satu manuver Angel. Dan kembali mencoba. Bahaya nampaknya tempat kasih kulit benar. Satu kembali mencoba bahas situasi terbaik. Silakan Dewi Fortuna berpihak kepada tim mana di grand final. Apabila Dewi Fortuna berpihak tidak bisa mengelak lagi. Lepas coba tekan. Jir. Satu kepakan kembali mencoba menampaknya satu manuver bersama MWL. MWL. Jauh sekali. Satu ancaman kembali mencoba mendobrak lewat Angel Suara atau Angel Swallow. Satu kemenangan dapat pas sekali nama Uce Cocor. Lagi-lagi bagaimana Nevita. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi poin 8-5 tersisa. Jauh ke belakang masih kita lihat apa yang terjadi deh. Lewat penonton yang cukup mengkabul. Lewat Angel Swalang bergerak mundur ke belakang. Titik lemah defense coba diincar. Lagi-lagi Dela. Apa yang terjadi? Lakukan support dengan Swalang. Bagaimana kumaha adu ala iya. Tekad peteui. 6-8 kembali mencoba. Serangan yang coba diberikan masih dengan nomor punggung 6 dengan gaya rambut ikat. Devita Alparizi. Jauh ke belakang masih ada Aurel Sentosa. Bahaya. Lepas kembali ke belakang. Singkat. Dela cukup cerdik. Kadek tiba dan lepas kadek. Kadek tiba menggajal dari belakang. Sepertinya kita lihat apa yang terjadi nih. Satu kembali. Satu apa yang terjadi. Satu perjalanan hebat. Lagi-lagi. Lagi-lagi ke belakang. Baik. Nampaknya. Ini lagi sedang menonton langsung bersama rekan-rekan Bonser. Lewat Pak Indra Bokir, salam hangat buat rekan-rekan yang lagi main. Nampak satu pergerakan hebat bersama Indra Bokir. Konsentrasi maksimal. Jauh ke belakang kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Sementara melintas dengan satu tekanan. Gagal. Lepas dengan suara angin. Anjir. Cepat. Lagi-lagi ke belakang. Sikat. Bos keluar. Nampak kembali bagaimana dengan si ibu dengan gorowokannya. Bantu. Baik 10-7. Maka kembali mencoba nasolah Sensei Saputra. Jauh ke belakang. Dengan cukup cerdik. Sensei dewasa as. Bahaya. Kali kembali mencoba. Serangannya coba diberikan kembali mencoba. Ning nang. Regia Anjani. Jangan gecol. Yes, nampaknya kembali perhatikan. Satu perjalanan hebat kembali masih bergerak mundur ke belakang. Satu pemain yang baru duduk di kelas 6 SD, Memei. Ayang Susanti, perempuan banyak bunga, Memei. Ke belakang dengan cukup tenang. Angkat tinggi, cocor. Ya, satu ancaman kembali mencoba mendobrak lewat satu manuver. Sementara Udi Rotan, gecol. Hati-hati, jangan gecol. Ganti tidak dikasih geol. 11-8. Perhatikan, masih si gemoy dengan cukup gemoynya cari titik lemah sang lawan. Bahaya. Lewat ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi. Bolos tanpa kawalan. Satu ancaman kembali kita lihat terjadi dan satu poin saja bertambah. Baik 11-9. 11-9 atau 9-11 nampaknya kembali masih ada Regia Anjani. Lewat satu pemain Majalengka Prime atau Majalengka Kebanggaan. Lepas jauh ke belakang. Cukup tenang adek Dipa. Tiara Sarir. Semi back. Anjir. Pacalina Mauje kembali mencoba diganjal. Ganjal. Ya terlalu banyak rekan-rekan teman-teman. Terima kasih banyak.
Nampaknya kemarin kita lihat apa yang terjadi, Wak. Baru kali ini saya nge-report print pakai sandal kena basah. Dan baru-baru ini di bawah wasit kedua kena rapatnya penonton. Hati-hati lensa mengarah ke sebelah sini, takut lagi mancing. Baik, 21 kembali mencoba. Serangan yang coba diberikan masih ada Awel. Lia suci dalam debu. Lepas ke belakang, cor. Jir! Ih anjir, ih aw. Lepas satu ancaman kembali mencoba mendobrak. Bagaimana? Sementara yang ada di barisan paling belakang lewat karya baja Haji Nana. Jauh ke belakang kadek, passing deck. Lepas satu ancaman kembali namun terjatuh sudah boleh salawan dan passing. Kadek yang kurang begitu sempurna. Tenang saja nampaknya kembali masih ada nomor 11 Amel. Sebelah kiri nampaknya kembali masih timang-timang istriku sayang. Sudah ditimang jangan dibuang. Aduh. Bola cukup tenang. Alah. Hati-hati gecol. Kalau gecol tidak dikasih geol gigi. Gecol. 14-11. 14-11 kembali masih ambil bergerak mundur ke belakang lewat Mutiarawan Alestari. Jauh ke belakang passing. Depok. Enak lecatan nih. Nanik. Satu kembali dengan cukup cantik lakukan sudah. Masih ke jalan. Masih apa yang terjadi? Masuk dibiarkan namun ternyata bola meleceh keluar. Satu poin saja bertambah. Ya, nampaknya kembali coba bagaimana? Sementara bersama rekan-rekan Poprov Banten, Pak Indra Pokir, nampaknya senang melihat siaran langsung di satu pergerakan hebat. Salam hangat buat skuad mewah daripada MWL. Satu perhatikan sesaat kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Tak terlihat janggal. 15 berlalu dan 11 mengejar. Bagaimana penonton ini kalau di Ciamis diam-diam merayap. Nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu ancaman. 15-11. Amel Lia. Kamelia lewat dengan cukup cerdik. Satu ancaman kembali. Apa yang terjadi? Anjir. Satu ke belakang. Lolos. Was. Angkat yang dituju. Angkat kembali dengan si. Lagi-lagi angkat. Si Gemoy. Hadi Kipa. Dela Tanaka. Lolos. Lagi-lagi angkat. Satu ancaman. Saudara, terima kasih banyak si biru si merah lewat pasal ini nama hujan bahaya. Ayo. Poin saja bertambah menjadi 13. Lewat Devita Depoy. Perhatikan. Satu tekanan yang coba diberikan kembali dengan nomor 6 sebagai pemain pro. Jauh ke belakang Aurel. Lepas. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Lolos tanpa kawalan Dela. Angkat Regia Anjani. Lepas si Gemoy. Bagaimana sesuatu banyak kawalan masih diganjal. Dua tahap tetapi tak cari. Jauh 14-17. Baik 14-17 nampaknya kembali dengan cukup tenang. Lagi-lagi kembali bagaimana Pak Udi Rotan. Lagi-lagi dengan cukup cerdik lewat ancaman. Si Boy. 18-18.
1 poin saja kembali bertambah menjadi 19+14. 19+14 kembali satu persatu sudah mulai terlihat jendol. Bagaimana kembali dengan nomor punggung 20? Siapa di sana kembali? Sintin Saputra. Atau Sintia kembali mencoba dengan cukup cerdik. Aduh, lepas ke belakang. Pas Carina, dapat jauh adek di pas. Sengit. Nampaknya satu perjalanan hebat. Resna Anda terlihat jelas oleh wasit Simata Elang. Satu pergerakan Anda yang sulit terbaca oleh lawan. Lewat bela libero anti getsol. Jauh ke belakang Depok asing. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu ancaman yang cuma diberikan kembali dan satu persatu sudah mulai mendekat. Napa perjalanan hebat kembali mencoba merasuk di besi terdebek dan bagaimana penonton dan kon. Sentrasi kon. Sentrasi dan mem. Power. Satu perjalanan. Memang satu kembali bagaimana penonton. Lewat dua tangan berada di penjaring dan toh ganjel. Yasti ganjel lewat empat tangan berada di penjaring untuk mampu menghentikan penyelamatnya beruntun. Sebentar di 16-20. Lagi-lagi ke belakang, Aul, I. Nah, 1, 2, 3. Tahu pula digoreng dadakan. Bagaimana kembali dengan cukup tenang di tahu pula digoreng dadakan. Satu poin saja, 21-16. Si Gemoy dengan cukup cerdik. Satu ancaman. Lagi-lagi apa yang terjadi, awas. Lagi-lagi ke belakang masih bisa. Pelanggaran. Satu bagaimana meme. 22-16. Perhatikan kembali lewat Tiara Sanger atau si Gemoy is gempil. Satu apa yang terjadi wasit? Satu perjalanan hebat. Nampaknya kembali bertambah 17-22. Lewat satu ancaman kembali bergerak mundur ke belakang dengan 5 detik. Nampaknya kembali dengan numpak R.E. King lolos. Satu ancaman kembali mencoba mendobrak dan lampu kuning mengedip. 23-17. Nampak kembali bagaimana Aulia suci dalam debu. Satu apa yang terjadi? Satu poin saja bagaimana? Poin 18-23. Perhatikan. Lewat nomor pun 7 nampaknya kembali masih bergerak mundur ke belakang mencari titik lemah sang lawan untuk bisa menghabiskan lawan kembali dengan cukup cerdik. Lakukan saja bahaya lewat kembali masih bisa dilakukan sekali. Paskah balikin deh duit kameranya biar terjayat.